Pada pertengahan bulan Syuro ini, masyarakat Desa Ororo Ombo, Kota Batu melaksanakan prosesi jamasan pusaka. Kegiatan ini diprakarsai oleh Paguyuban Pelestari Budaya Telogo Tirtomoyo, pimpinan Bapak Arifin. Acara jamasan pusaka ini mengambil tema Jamasan Pusaka Tindi Desa, yang mana pusaka yang dijamas adalah pusaka-pusaka peninggalan leluhur yang diduga sebagai orang yang babat alas Desa Ororo Ombo. Menurut literatur, istilah jamasan berasal dari kata jamas yang artinya cuci, membersihkan, atau mandi. Jamas dalam bahasa Jawa berarti kumbah, sehingga jamasan bisa diartikan sebagai kegiatan mencuci, membersihkan, atau memandikan, atau ngumbah. Sedangkan pusaka adalah berbagai benda yang dikeramatkan atau dipercayai mempunyai kekuatan tertentu, seperti gong, keris, tombak, kereta pusaka, dan berbagai macam jenis pusaka lainnya. Dengan demikian, jamasan pusaka bisa diartikan sebagai kegiatan mencuci senjata yang biasanya dilakukan di bulan Syuro, khususnya persis di malam tanggal 1 Syuro. Syuro adalah bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang diyakini sebagai bulan keramat, penuh larangan, dan pantangan. Maksud dan tujuan jamasan pusaka untuk mendapatkan keselamatan, perlindungan, dan ketentraman. Sebab bagi sebagian masyarakat Jawa, benda-benda pusaka tersebut dianggap mempunyai kekuatan gaib yang akan mendatangkan berkah apabila dirawat dengan cara dibersihkan atau dimandikan. Apabila tidak dirawat, mereka percaya isi yang ada di dalam benda pusaka tersebut akan pudar atau hilang sama sekali dan hanya berfungsi sebagai senjata biasa. Upacara jamasan pusaka juga dilakukan secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui dalam upacara ini diantaranya adalah tahap pengambilan pusaka yang disimpan di tempat penyimpanan, tahap tirakatan atau bersemadi, tahap arak-arakan, dan tahap pemandian atau jamasan pusaka.
Napa nono? Serdikot ngawuk. Upacara jamasan ini sendiri bila dicermati lebih dalam mengandung nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain kebersamaan, ketelitian, gotong royong, dan religius. Nilai kebersamaan tercermin dari berkumpulnya sebagian besar anggota masyarakat dalam suatu tempat, doa bersama demi keselamatan bersama pula. Sedangkan nilai ketelitian tercermin dari proses upacara itu sendiri. Sebagai suatu proses, upacara memerlukan persiapan, baik sebelum upacara, pada saat prosesi, maupun sesudahnya. Persiapan itu tidak hanya menyangkut peralatan upacara, tetapi juga tempat, waktu, pemimpin, dan peserta. Semua harus dipersiapkan dengan baik dan seksama, sehingga upacara dapat berjalan lancar. Untuk itulah dibutuhkan ketelitian. Nilai kegotong royongan tercermin dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan upacara. Mereka saling membantu demi terlaksananya upacara. Dalam hal ini ada yang membantu menyiapkan makanan dan minuman menjadi pemimpin upacara. Nilai religius tercermin dalam doa bersama yang ditujukan kepada Tuhan agar mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Pengertian dari jamasan. Jamasan itu menyucikan pusaka. Biar pusaka itu jamasan ya, biar kalau bahasa Indonesia ya memandikan pusaka lah gitulah. Jamasan itu sama dengan mandi. Jamasan itu sama dengan mandi. Jadi memandikan pusaka di dalam bulan Suro. Karena di dalam bulan Suro itu penuh keberkahan dari isi bulan Suro, karena bulan Suro itu merupakan pergantian tahun. Kalau orang Jawa mengatakan dari tahun yang ini pindah ke tahun yang ini. Jadi yang dulunya itu tahun Bemisgi dan sekarang Wunen Won. Jadi pergantian tahun dino Senen Kliwon tahun Wau gitu ya. Nah, dengan maksud dan tujuan untuk menjamas pusaka, enggak halnya seperti diri kita menjamas diri kita sendiri. Sebenarnya bukan hanya pusaka saja yang dijamas, tapi juga manusianya yang dijamas juga. Ini yang dirituali pusaka tindis desa. Merupakan pusaka peninggalan dari nenek moyang dulu yang mewiwiti buka lahan di desa Oro-Oro Ombo ini. Dan pusaka itu sebagai pusaka dari tindih, maksudnya tindih deso. Maksud tindih itu adalah pusaka yang pertama kali ditancapkan di bumi sini.
buat untuk apa? Ini loh, aku menancapkan pusaka di tempat ini supaya apa? Biar tahu kalau tempat ini sudah aku termasuk aku awali dengan adanya aku datang ke sini. Dan pusaka itu ditancapkan di situ merupakan ya inilah pusaka nantinya akan saya buat tindih desa. Memang orang Jawa itu banyak mitos ya. Bisa dikatakan mitos gini-gini, tapi jangan lupa kita jangan mendewakan benda dan jangan menuhankan benda. Jadi untuk penjamasan pusaka ini bukan hanya pusaka Wesi Aji, Wesi Sendi Aji-Aji, bukan. Meskipun pusaka yang lain, apalagi ada pusaka misalnya itu, apa itu juga pusaka itu merupakan banyak kegunaan. Dan gak semua pusaka itu, oh pusaka ini keris untuk perang, tidak. Macam-macam, misalnya ada pusaka untuk perang khusus, pusaka untuk sikap khusus, pusaka untuk ageman pun juga khusus. Juga seperti pusaka-pusaka untuk alat pertanian juga pusaka. Untuk kalau pacul bisa untuk macul, arit, bisa babat suket. Kalau nama bodeng bisa untuk potong bakanu kayu. Kalau seperti pisau untuk buat iris-iris makanan. Bahkan itu juga pusaka, bahkan itu ya perlu dijamas. Untuk apa pusaka itu dirawat? Biar anak-anak cucu kita tahu ini loh peninggalan leluhurmu. Bahkan mulai zaman dahulu sampai sekarang pusakanya yang seperti ini bahkan tidak dimiliki oleh negara-negara lain yang ada cuma di Indonesia. Seperti itulah pusaka Wesi Aji tindih leluhur. Sebetulnya begini, jamasan pusaka adalah mengingat kepada leluhur kita, kepada kebudayaan kita, biar nantinya nggak sampai punah lah budaya-budaya nenek moyang kita, budaya-budaya leluhur, supaya nggak sampai punah, kita terus menerus setiap tahun sekali melaksanakan jamasan pusaka. Jamasan pusaka tidak mesti dilakukan secara tertutup. Di Yogyakarta dan Solo misalnya, pihak keraton biasanya memberikan ruang bagi publik untuk melihat prosesi jamasan pusaka. Bahkan tak jarang para penonton tersebut mengambil air yang menetes pada pusaka yang dibasuh. Setelah dicuci, benda-benda pusaka tidak serta-merta disimpan ke dalam tempatnya seperti semula. Dalam ritual jamasan pusaka, benda-benda peninggalan akan dicuci menggunakan warangan.
Warangan adalah larutan kimia yang berasal dari perpaduan jeruk nipis dengan serbuk batu warang. Tadi pusaka itu dimandikan, terutama itu dari air kelapa. Terus sama kalau karatnya banyak, itu bisa pakai mengkudu. Kalau setelah itu bisa pakai air jeruk nipis, lalu digosok biar hilang karatnya. Kalau sudah hilang karatnya, digosok lagi sama mendang. Mendang itu dari dedek padi, Mas. Digosok sampai mengering. Kalau sudah kering, terus yang sisa-sisanya itu dibersihkan. Terus kalau ada warangan, diwarangi biar enggak cepat karatan lagi. Dulunya jamasan pusaka hanya dilakukan setiap 1 tahun sekali pada hari Jumat pertama bulan Syuro. Namun saat ini jamasan pusaka dikemas untuk kegiatan pariwisata yang dilakukan bukan hanya di bulan Syuro, dengan alasan untuk menarik wisatawan baik asing atau domestik. Peserta dari kegiatan jamasan ini meliputi Desa Rorombo, juga ada dari teman-teman di desa lain yang ada di Kota Batu ini. Adapun mungkin jumlah dari keseluruhan peserta itu tidak kurang dari 100 orang, yang mana dari beberapa elemen, baik dari tokoh masyarakat, kemudian ada tokoh pemuda, juga para pemangku adat baik di Desa Rorombo maupun di desa lain di Sekota Batu. Harapan dari panitia dengan adanya jamasan yang kita selenggarakan pada tahun ini adalah tahun awal, untuk kedepannya itu lebih semarak lagi, yang mana kami berharap menjadikan suatu ikon, salah satu bentuk wisata religi yang ada di Desa Rorombo. Karena apa? Karena dengan mungkin jamasan ini itu banyak aspek yang nantinya bisa menunjang, baik sosial, kemudian ada ekonomi, juga masalah religi. Yang mana dengan demikian, harapan ke depan masyarakat pada khususnya di Desa Rorombo ini mengetahui keberadaan dari kekayaan budaya, kekayaan adat yang ada di desa kita ini, sehingga kedepannya tetap lestari sampai pada generasi yang akan datang. Harapan kami bagi pemuda atau generasi muda untuk kedepannya itu ikut berpartisipasi, juga ikut ngangsu kaweruh dengan adanya adat istiadat yang dimiliki oleh desa kita tercinta ini. Ternyata semakin kita gali, semakin istilahnya kita pelajari bahwa budaya kita itu sangat kaya. Di mana baik itu budaya dari kebiasaan sehari-hari ataupun yang pada aspek adat istiadat itu banyak manfaatnya, juga banyak filosofi-filosofi yang orientasinya pada pendidikan, baik pada pengetahuan umum maupun di pendidikan moralitas itu sendiri.